بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بَشَّرَ الْأُمُورِ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ وَكُلَّ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini hari Selasa tanggal 10 Safar tanggal 10 Safar tahun 1441 Hijriah atau 8 Oktober tahun 2019 kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas bagian yang kedua dari kitab ini yaitu bab adab. Dari bab adab, bahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah pasal ke-12 yang ada di halaman 248. 248 pasal ke-12 tentang adab berpakaian. <tuh> Terkait masalah adab berpakaian sebagai pendahuluan penulis rahimahullah menyampaikan kepada kita semua yang pertama, bahwasanya setiap orang Muslim, setiap orang Islam, seorang Muslim itu memandang pakaian itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seorang Muslim memandang pakaian, memandang baju nutup aurat itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan adatnya orang Arab, adatnya orang tertentu bukan. Pandangan seorang muslim terhadap pakaian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpakaian. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Bani Adam Wahai anak Adam Khudu zinatakum Indakulli masjid Pakailah pakaian kalian Setiap masuk masjid Pakailah pakaian kalian Yang indah setiap masuk masjid Ini kalau pembahasan di bab sholat Pakailah pakaian kalian yang menutup aurat Kalau pengen sholat Ini kan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wakulu washrabu Makan dan minumlah kalian Walatusrifu Jangan mubazir Jangan berlebih-lebihan Innahu la yuhibbul musrifin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak suka Terhadap orang yang berlebih-lebihan Nah, di sini yang jadi patokan dalam ayat ini adalah firman Allah, khudhu takum masjid. Pakailah pakaian kalian yang indah setiap masuk masjid. Ini sekali lagi kalau kita praktekkan di bab salat maksudnya adalah pakailah pakaian kalian yang menutup aurat. Setiap masuk masjid artinya setiap pengen salat Ya, di sini intinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita berpakaian. Maka pandangan seorang muslim terhadap pakaian bahwasanya pakaian itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penulis sebagai pendahuluan beliau mengatakan rahimahullah bahwasanya Seorang muslim memandang pakaian itu pakaian itu merupakan nikmat yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-A'raf ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Jadi pakaian merupakan nikmat yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya dalam pembahasan ini dalil kedua di halaman 248. Allah berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan. Telah kami turunkan untuk kalian itu pakaian. Yuwari sawatikum. Dengan pakaian yang kami turunkan itu menutupi aurat kalian. Warisya dan pakaian yang kami turunkan itu adalah sebagai perhiasan buat kalian. Walibasut taqwa Dhalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik. Pakaian ketakwaan yang terbaik. Nah, di sini yang jadi patokan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala Menyebut pakaian itu nikmat yang diberikan kepada kita. Allah mengatakan, kami turunkan kepada kalian pakaian, biar nutup aurat, kemudian biar hiasan buat kalian. Karena beda orang yang pakai baju dengan yang nggak pakai baju, lihat anak kecil, kalau keluar pagi-pagi bangun tidur pakai singlet doang, dengan udara api habis mandi pakai baju, beda. Maka pakaian itu untuk menutup aurat, untuk perhiasan dan pakaian ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pelajaran lebihnya dalam ayat ini adalah pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Ya, kita menutupi diri kita dengan ketakwaan. <tuh> Kemudian dalam ayat lain Surat An-Nahl ayat 81 Allah berfirman Wajah lakum sarabil Allah Subhanahu wa taala jadikan buat kalian ada pakaian. Taqikumul harra itu pakaian melindungi kalian dari panas. Wasarabil dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan buat kalian ada pakaian taqikum sakum yang melindungi kalian dari peperangan, maksudnya baju besi. Kadzalika yutimmu ni'matahu. Begitulah Allah menyempurnakan nikmatnya. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Begitulah Allah sempurnakan nikmatnya kepada kalian la'allakum tuslimun. Agar kalian jadi orang Islam semua gitu. Tapi sedikit yang nyadar. Ya. Sehingga mereka merdeka yang kafir ya kafir. Yang mengambil agama selain Islam ya diambil Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada kalian Berikan kenikmatan kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang Islam Orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sini yang jadi patokan dalam dalil ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa saya pakaian diberikan kepada kita sebagai pelindung panas dan ada juga pakaian pelindung perang yang dititik beratkan adalah firman Allah kadzalika yutimmu ni'matahu begitulah Allah menyempurnakan nikmatnya ini menunjukkan bahwasanya para muslim memandang pakaian yang pertama adalah perintah Allah yang kedua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga berdasarkan firman Allah yang berikutnya dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Allah berfirman, "Wa alamnahu. dan kami ajarkan kepada dia, kepada Nabi Daud. "San'ata lakum." Nabi Daud bisa bikin baju besi untuk kalian. Litoh agar memelihara kalian, menjaga kalian dari peperangan. Tameng, pakai baju besi ketika perang. Fahal antum syakirun maka hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau di sini kata-katanya hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, kalau sebelumnya kata-katanya agar kalian menjadi orang Islam, sama. Ya. Namun eh, di sini yang menjadi patokan adalah Allah menyampaikan bahwasanya ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya penulis rahimahullah sebagai pendahuluan juga menyampaikan kepada kita berpakaian itu tidak cuma perintah Allah, ternyata berpakaian juga merupakan perintah Rasulullah sallallahu Disebutkan dalam hadis hadis yang pertama di halaman 249 dalil yang ketiga. Hadis ini diriatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah. Nabi SAW beliau bersabda, "Kulu wasrobu makanlah kalian, minumlah kalian, walbasu, berpakaianlah kalian, watasodaku, dan bersedekahlah kalian." Fi israfin tanpa berlebih-lebih, wala makhilah. dan nggak pakai sombong. Di sini yang jadi patokan adalah Sabda Nabi SAW Wal basu berpakaianlah kalian Ini menunjukkan orang Islam Memandang pakaian selain itu Perintah Allah juga merupakan Perintah Rasulullah SAW Kemudian juga sebagai pendahuluan Penulis Rahimahullah menyampaikan kepada kita Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita. Tidak hanya memerintahkan kita berpakaian, tapi Nabi juga menjelaskan kepada kita pakaian apa saja yang boleh dipakai, pakaian apa saja yang nggak boleh dipakai. Kemudian pakaian apa saja yang dianjurkan, pakaian apa saja yang disukai dan yang tidak disukai. Itu semuanya disebutin oleh Nabi shallallahu Wasallam Makanya setelah kita tahu ini baru penulis rahimahullah mengajak kepada kita agar kita memperhatikan adab-adab berpakaian apa saja adab-adab berpakaian yang eh, karena di ini disebutkan oleh Nabi saw yang pertama adab berpakaian adalah seorang laki-laki tidak boleh memakai kain sutra sama sekali laki-laki tidak boleh memakai Kain sutra, apakah itu bajunya dari sutra? nggak boleh, atau sorbannya dari sutra? nggak boleh, atau yang lain-lain? Barang yang kecil terbuat dari sutra yang biasa dipakai laki-laki. Apa, Pak? Barang yang kecil selain baju, sarung, sapu tangan dari sutra ada dipakai. Ya, yang yang ada peci dari sutra ada? Gak ada ya. Lebih identiknya mungkin ah, celana, baju, kemudian sal. ya sal. sal. Oh ya ini ya, yang tali di ini di atas leher. Ini juga sama sekali tidak boleh bagi laki-laki. Kenapa demikian tidak boleh? Karena disebutin oleh Nabi saw. Tadi kan dikatakan di awal apa? Orang Islam memandang Pakaian itu diperintah oleh Allah, diperintah oleh Nabi. Dan Nabi nggak cuma memerintah, Nabi nyebutin yang boleh mana aja, yang dianjurkan mana aja, yang disukai mana aja. Di sini Nabi sebutin yang nggak boleh. Yang lagi dibahas, sutra nggak boleh. Kenapa? Nabi saw beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. La talbasul harira kalian jangan pakai kain sutra. Fa innahu man labisahu fid dunia Karena siapa aja yang make kain sutra Sewaktu dia di dunia Lam yalbas fil akhirah Entah di akhirat gak bakal make lagi Berarti ancaman Ini kalau ada ancamannya berarti masuk Dosa besar Ya Sebagian yang nganggap remeh Makanya Kalau ada bahasan dosa-dosa besar yang dianggap biasa Ya mungkin ini masuk pakai kain sutra walaupun cuma sesuatu yang ditaruh di leher. Ini tidak tidak boleh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. <tuh> Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau megang sutra di tangan kanannya, kemudian megang emas di tangan kirinya. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang sanatnya Hasan riwayat Abu Dawud inna ini haramun ala dhukuri ummati kata Nabi SAW ini dua nih di tangan kanannya sutra di tangan kirinya emas ini dua haram untuk umatku yang laki-laki ya laki-laki nggak boleh pakai sutra nggak boleh pakai emas begitu juga Hadis Nabi sallallahu yang pertama di halaman 250. Hadis riwayat at tirmidhi Beliau bersabda, "Hurrimal libasul harir, diharamkan bagi laki-laki. Hurrimal libasul harir wadhahab ala dhukuri ummati." Diharamkan bagi laki-laki make kain sutra dan make emas. "Wa uhilla linisa'ihim umatku yang perempuan boleh." Yang laki yang tidak boleh. Makanya, sangat, sangat, sangat disayangkan sekali di acara pernikahan, dua cincin mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang disayangkan mempelai laki-laki, cincinnya emas itu. Nggak boleh laki-laki pakai emas, ya. Bukannya fanatik, bukannya kenapa-napa, bukan karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau Nabi udah ngelarang ya udah, jangan tanya emang kenapa, sebabnya apa kok dilarang dan seterusnya. Nabi udah ngelarang ya udah, kan kita kemarin bahas tuh di fikih, ketika termasuk hal yang dibolehkan ketika sholat buka sendal. Ya disebutkan Nabi lagi sholat buka sendal, yang lain pada ikut-ikut buka sendal. Para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengikuti Nabi saw itu, masya Allah. Ya kalau orang sekarang beda Orang sekarang ngikutin Nabi Dibilangnya fanatik Betul apa salah Ngikutin Nabi dibilangnya fanatik Betul apa salah Ngikutin Nabi dibilang fanatik Salah ya Yang betul ngikutin Nabi namanya apa Siapa yang jawab tadi Itiba Bapak jawab apa Pak? Hah? Ibya, Dua orang dapat hadiah doa doa umroh ada di sini insya Allah ya jadi kalau ngikutin Nabi bukan fanatik namanya ngikutin Nabi namanya itiba mutabaah kalau fanatik itu apa namanya fanatik itu ngikutin eh, ngikutin nenek moyangnya ya biarpun salah pokoknya benar itu namanya fanatik atau menolak kebenaran. Biarpun benar, pokoknya ini nggak biasanya begini. Itu yang namanya fanatik. Tapi kalau ngikutin Nabi, Sallallahu Alaihi ya ada seorang wanita yang menutup aurat, masya Allah. Dan niatnya ngikutin Nabi, ini bukan fanatik namanya. Itu perempuan tuh fanatik banget, bukan? Itu namanya itiba, itiba banget gitu kan, mutabaah gitu. Ya kan? Kalau yang menolak kebenaran karena nggak biasanya biasanya begini ditolak sama dia itu baru fanatik namanya karena taasub bahasa Arabnya ya bahasa Arabnya taasub fanatik itu itu yang tercela sebagian orang salah paham eh, sebagian orang gagal paham ngikutin Islam dengan benar ngikutin Allah ngikutin Nabi bahasa mereka fanatik padahal itu namanya itiba namanya mutaba nah <tuh> Itu adab yang pertama Harus kita ingat-ingat Laki-laki nggak boleh pakai emas Laki-laki nggak -laki boleh pakai sutra Saya pernah dikasih cincin oleh seseorang Itu saya tanya Ini cincin emas apa perak? gitu. Kemudian Cincinnya emas putih katanya. Emas putih itu emas apa perak? Emas ya Akhirnya saya jual ya, Akhirnya saya jual Dapat satu juta berapa gitu? Udah lama, udah kapan tahu, udah lupa sih. Yang jelas emas tidak boleh bagi laki-laki. Saya juga pernah dikasih oleh seseorang. Ah, cincin, saya tanya, itu eh, emas apa perak? Kata yang ngasih itu perak, ustadz. Saya pakai. Cuma pas saya pulang kampung, kampung istri ada yang ngelihat katanya, "Wih, bagus sekali cincinnya." Saya ingat Nabi lagi pakai jubah, dibilang bagus sekali jubahnya dikasih. dikasih. Karena cincin saya langsung copot saya kasih. <laughs> Tapi kalau handphone jangan dibilang <laughs> bagus ya. <laughs> nah. <laughs> <laughs> iya, jadi ini yang pertama, kita ingat nggak boleh pakai cincin, nggak ah, boleh pakai emas, ya, nggak boleh pakai sutra. <kuh> Kemudian yang berikutnya, yang kedua, di halaman 250 Ini terjemahnya kenapa tidak memanjangkan baju gamis? Ya di 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 ah, nah, betul. Ya jadi yang kedua tidak boleh memanjangkan baju gamis. Tadi salah di kitab aslinya nomor satu. Nomor dua benar. Tidak boleh memanjangkan baju gamis atau celana. Maksudnya nggak boleh kelewat kepanjangan maksudnya. Atau celana atau jaket. Atau selendang, atau selendang maksudnya itu ya e, biasa. Kalau ustadz-ustadz kiai di kampung itu suka pakai ini. Kalau sesuatu yang ditaruh di sini, itu kan selendang. Itu kalau sorban kan di atas, ini sorban cuma dibuat selendang. Itu nggak boleh kelewat panjang sampai melebihi kedua mata kaki. Ya, kita lihat. Ada nggak yang pakai baju gamis sampai melebihi kedua mata kaki? Ada Dan sebagian ngerasa itu suatu hal yang umum Yang kedua, ada nggak yang pakai celana melebihi mata kaki? Banyak Sebagian mengatakan itu satu hal yang umum, udah biasa Dan mungkin mereka nggak tahu itu dosa Kemudian, ada nggak yang pakai jaket kepanjangan? Ya mungkin ini jarang, tapi ada Pakai jaket, jaket kebesaran Jaket gagah gitu, jaketnya nyampe ngelebihi mata kaki kan ada seperti itu pernah lihat ya jaket mungkin kalau di musim-musim dingin jaketnya sampai betis nah ini kalau sampai betis nggak masalah bukan satu yang tercela yang tercela di sini sampai kelewat mata kaki atau misalkannya make selendang yang ditaruh sini kan ada tuh make selendang kayak kiai usah usah gitu kan mereka make cuma sampai di perut doang ini nggak masalah yang jadi masalah kalau selendangnya kelewat panjang sampai ngelewatin mata kaki. Kenapa masalah? Karena sabda Nabi SAW hadis yang dilatihkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda ma'as falal ini minal izari finnar. Ya apa saja yang di bawah mata kaki Kain ya kain Kain apa saja yang di bawah mata kaki kain jubah, kain celana, kain selendang, kain jaket di bawah mata kaki ancamannya di neraka. <tuh> sombong atau nggak sombong karena di sini nggak dibilang sombong. Nabi membahasakan pokoknya apa saja kain di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Nah seperti ini namanya hadis ancaman. Bukan hadis fonis Kita ngelihat ada seseorang yang celananya di bawah mata kaki Kemudian kita bilang kamu neraka tuh tidak, ya tapi hadis ancaman kita sampaikan kepada yang bersangkutan kita ingatkan, supaya telahnya dipotong, supaya jubahnya dipotong bukan kita fonis dia di neraka, bukan tapi ini merupakan hadis ancaman kita tahu ada targib, ada tarhib ini namanya tarhib ya kemudian juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang berikutnya yang kedua dalam poin ini ya hadis riwayat Abu Dawud beliau bersabda al isbalu fil izar al isbal fil izar isbal itu ya kasus isbal itu berlaku di izar sarung kain wal komis kemudian berlaku juga di jubah wal imama berlaku juga di sorban wah sorbannya isbal sampai mata kaki berlaku Gamisnya isbal Sarungnya isbal Jaketnya isbal Celananya isbal berlaku Manjarro syai'an khuyala Barang siapa yang sengajain Dilewatin panjang isbal Sombong dia Lam yungdhar ilaihi yawmal qiyamah Maka dia nggak bakal dilirik Sama Allah pada hari kiamat Ya nggak bakal dilirik di sini bukan berarti eh, enak dong nanti nggak dihukum sama Allah nggak dilirik gitu kan bukan maksudnya nggak dilirik di sini ya bayangin kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat kita nggak dilirik orang gitu kan rasanya gimana gitu gak diperhatikan. iya nggak diperhatiin orang gimana rasanya begitu rasanya kalau Allah yang nyuekin <tuh> gitu. berarti ini ancaman buat yang sombong ini ancamannya yang nggak sombong tadi dalilnya Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda La yang zululah ila manjar Allah tidak tidak akan melirik nggak bakal ngelihat nggak bakal mandang orang yang dia isbal kayaknya panjang sombong kan ada orang-orang yang kayaknya panjang sombong dia wait lainnya cakep jalannya aja udah beda gitu kan atau jubahnya baru beli ya kadang-kadang itu yang istilahnya kalau bahasa kita yang alim-alim gimana gitu kan jubahnya putih panjang jalannya gagah dia sombong gitu kan baru beli mungkin merek mahal gitu kan ada orang seperti itu maka kalau seperti itu ancamannya nggak bakal dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya nggak dilihat sekali lagi bukan tidak diadili bukan tetap diadili Allah tetap ngeliat dia tapi ngelihatnya dengan Ngeliatan azab bukan rahmat beda dilihat Allah lihat rahmat beda dilihat azab Allah akan marah sama orang yang demikian ini hadis-hadis ancaman ya, bukan berarti kita memfonis ya majelisnya suka masukin orang ke neraka gitu kan tidak ini hadis-hadis ancaman kemudian yang ketiga ya yang ketiga Adabnya adalah eh kita utamakan pakaian yang putih. Eh kita utamakan pakaian yang putih daripada warna lain. Ini adab. Akan tetapi jangan lupa, seorang muslim memandang pakaian warna yang lain-lain itu hukumnya boleh-boleh saja mubah, tapi tetap kita utamakan yang putih. Cuma bukan berarti kalau warna lain gimana gitu kan tidak. Utamakan yang putih dan kita punya prinsip kalau ada yang suka warna lain ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya saya kenal dengan salah seorang syekh dari awal saya ketemu sama beliau sampai detik ini belum pernah saya lihat beliau pakai baju selain warna putih belum pernah celana aja warna putih ya nanti saya akan buktikan syekhnya akan ngisi tabli akbar di sini sabtu pekan terakhir beliau akan antum lihat datang ke sini pakai baju warna putih namanya syekh abul bara ya nanti kita ada tabli akbar hari sabtu bulan ini pekan terakhir maghrib insyaallah maghrib ya malam Ahad. Nanti kita minta izin sama Ustadz Mulia dengan mandat salaf diliburkan ya. Tanggal 26 Oktober insya Allah. Ha? Dan buktikan beliau datang ke sini pakai jubah warna putih insya Allah. Karena dari dulu saya lihat beliau putih-putih terus pakaiannya. Saya pernah ke rumahnya beliau silaturahmi, pakai baju lagi pakai baju kaos, pakai telana panjang, putih juga warnanya. Dan ini sunnah, utamakan yang yang putih. Ya, atau salah seorang ustadz, uh, kalau saya nggak salah ingat, ya sering juga pakai wajah warna putih, ustadz Abu Ghota. kalau nggak salah ingat, ya, dan ini merupakan satu hal yang utama, sunnah, ya, sunnah. Akan tapi, pakai yang warna lain bukan berarti salah, tidak. Perhatikan hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, hadis riwayat An-Nasai Al-Hakim, ini hadis sahih. Beliau bersabda, eh, Rasulullah SAW bersabda, Ilbasul basul ilbasul il basu al bayat. Ya, hendaknya kalian pakai pakaian yang warna putih. Fa innaha Karena pakaian warna putih itu adhar lebih suci wa atyab. Ya, lebih lebih baik, lebih keren wa fiha mautakum dengan dan dengan kain putih itu kalian kafanin kalau ada yang meninggal. Nah di sini Nabi memerintahkan untuk perhatiin tuh yang warna putih gitu. Ya peci putih ini hitam bukan berarti salah ya nggak apa-apa ya tapi utamakan warna warna putih. Cuma kita ingat lagi perkataan Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an khatibun nas ala qadri uqulihim berbicara dengan orang sesuai nalar akalnya sesuai kadar akalnya di sebagian masyarakat kita ya begitu kalau pecinya putih kalau pecinya nggak hitam nggak abdol gitu ya makanya dihitamin pecinya gitu kan nanti kalau masuk lingkungan yang pahamnya abdolnya putih nanti pecinya diputihin ini tidak masalah insya Allah Kemudian yang berikutnya berdasarkan hadis Barak bin Azib radhiyallahu an. Ya beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marbu'an. Ya Rasulullah wasallam itu perawakannya itu marbu. Marbu itu kan arbaah empat gitu segi empat. Artinya di sini maksudnya tidak pendek, tidak terlalu tinggi. Gitu. Hah? Sedang ya, sedang. Walakat ra'aituhu fi hullatin hamra. Aku pernah lihat beliau pakai baju warna merah. Ya, baju warna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu yang belum pernah ya, aku aku lihat sama sekali sebelumnya Nabi itu secakap itu gitu. Ini membuktikan kepada kita bahwa yang tadi dalil sebelumnya warna putih afdol. Yang dalil ini warna lain juga boleh. Ya tidak, tidak masalah. Juga diriatkan di dalam hadis sahih bahwasanya beliau pernah memakai pakaian berwarna hijau. Ya beliau pernah memakai pakaian berwarna hijau. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan juga pernah bersorban dengan kain berwarna hitam. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Jadi, adab yang ketiga, ingat-ingat kalau bisa yang dipilih warna putih. Cuma ketika yang lain milih warna lain ya jangan dicela. Sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Kemudian yang berikutnya, yang keempat Ini perhatikan yang wanita ya, Yang wanita Kalau yang laki-laki nggak -laki boleh isbal Kalau yang Wanita Maka harus Dipanjangin Pakaiannya Sampai ya, Nutup Ya kedua kakinya Ini kan adab Ya adab Sampai nutup kedua kakinya pernah lihat nggak seorang wanita pakai pakaian sampai kedua kakinya aja ketutup ya nah mungkin sebagian wanita akan bertanya nanti Ustadz kalau lewat jalan takut kena najis masuk masjid itu gimana ini udah ada jawabannya dalam pembahasan fikih cara membersihkan najis wanita yang pakainya panjang bagaimana cara membersihkan najis kalau lewatin suatu tempat lewatan berikutnya itu sebagai pensucinya gitu Ya lewatan berikutnya kan keseret-seret Itu najis suci, najis suci, najis suci Gitu aja udah Sampai masuk masjid berarti udah udah suci Kemudian juga Kerudungnya dipanjangin Bagusnya Jangan cuma di kerudungnya Kan sebagian tuh kerudungnya Diikat di leher, dililitin dililit, di leher gitu ya Itu adabnya gak begitu Adabnya itu dipanjangin ke bawah gitu sehingga lehernya ketutup Ya, kemudian seluruh bagian depannya itu ketutup dadanya ketutup itu yang yang adab gitu. Kenapa demikian? Berdasarkan dalil-dalil berikut setelah azan fatul maazin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Afan Ustaz bertanya, bagaimana dengan pakaian wanita? Apakah putih juga boleh? Boleh. Ya, karena di Mekah Madinah kami melihat tidak ada wanita yang pakai warna putih. Banyak. Di Mekah Madinah banyak yang pakai warna putih, jamaah-jamaah Indonesia. Tapi di sini penanya mengatakan kebanyakan warna hitam ya benar. Ya jadi adab yang keberapa tadi? Adab yang ketiga. Ini sama berlaku bagi wanita. Ya ingat di pembahasan fikih, ya Anissa syakoh ikur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki maksudnya apa? Pembahasan laki-laki berlaku juga pembahasan wanita kalau tidak dikecualikan ini kan tidak dikecualikan ya jadi bolehkah wanita memakai pakaian selain warna hitam jawabannya dirinci kalau yang dimaksud pakaian warna hitam adalah pakaian yang warna putih merah hijau abu-abu dan yang lain boleh-boleh aja tapi kalau yang dimaksud memakai pakaian selain warna hitam adalah pakaian yang ngejreng ini yang nggak boleh. Dalam surat An-Nur ayat e 31 Allah berfirman wala yubdina zinatahunna. Dan mereka nggak boleh uh, nampangin pakaiannya nggak boleh. Tapi kalau memang kayak di daerah kita biasa ibu-ibu pakai pakaian dengan warna hijau biasa ya atau pakaian yang warnanya warna muda ya warna abu-abu biasa yang masalah adalah pakainya warna-warni ngejreng gitu iya ya ini yang yang masalah tapi kalau pakaian yang biasa adat biasa orang mandangnya juga biasa ini tidak tidak masalah ya jadi terkait pertanyaan ini Apakah pakaian wanita putih juga putih? Lihat mau kena baik yang putih itu. Mau kena warna lain boleh atau tidak? Sama pem seperti pembahasan boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau ngejreng. Ya bajunya beda sendiri, orang pada ngeliatin aja, "Wih, bajunya." Gitu. Itu yang yang tidak boleh. Nah, wallahu alam. Kemudian yang berikutnya ya. Dalilnya apa? Pakaian wanita harus panjang Jilbabnya harus panjang Jangan dililit di leher Harus sampai dada kata semua Kenapa demikian? Yang pertama dalilnya Surat Al-Hazab ayat 59 Di halaman 251 Allah berfirman Ya ayuhan nabi Wahai nabi Kuli azwajika Katakanlah kepada istri-istrimu Wabanatika anak-anak perempuanmu wanisa ilmu dan perempuan-perempuan yang beriman yang lain katakan kepada mereka yudenina alaihinna minjala bibihinna hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka bukan jilbabnya dijulurin lilitin leher enggak dijulurkan ke seluruh tubuh mereka ini baru Quran ya, sesuai dengan sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dililitin, dililitin yaitu artis. Ya, dan namanya manusia, kadang-kadang salah biasa ya, bukan kita vonis artis pada salah, pada dosa semua Man manusia. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat, mau kembali, mau nyadar gitu. Ini udah salah ngotot lagi oh ini yang bahaya kemudian dalil kedua surat an-nur ayat 31 eh, ini tadi yang saya katakan surat an-nur nabihumurihinna <tosor> ala <tosor> ya hendaknya mereka menutup kudungnya sampai dada bu jangan dililit di leher ini bukan kata ustadz di musola kata Allah di Quran ya dan jangan nampangin perhiasan perhiasan itu apa ya berarti kalau misalkannya dililit di leher wow, nampangin dadanya itu bahaya iya ya atau termasuk perhiasan di sini bajunya menor menor nggak jelas warna warni gitu kan illa <tuh> libuulatihinna kecuali untuk suami mereka au abaihinna atau Uh, untuk bapak-bapak mereka au aba atau untuk mertua. Ya artinya ya sesuatu yang biasa nampak lah. Perhiasan di sini ya rambut lah ya. Di antaranya rambut. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita itu pakaiannya harus panjang. Kemudian juga perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan apa? Yarhamullahu nisa al muhajiratil awal. Ya semoga Allah merahmati wanita-wanita yang awal-awal mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Wanita-wanita generasi pertama. Lama anzalallah ketika Allah menurunkan firmannya. Wal yadribna bi ala juyubihinna. Hendaknya mereka menggelar pakaiannya sampai dada Digelar sampai bawah panjang gitu Jangan dililit di leher Ketika turun firman Allah tersebut Kata Aisyah <tuk> radhiyallahu <tuk> anha Syakokna aktha famurutihinna nabiha Mereka langsung merobek kain sarung mereka Dengan itu mereka tutup dada mereka. Dengan itu mereka menjulurkan pakaian ke seluruh badannya. Itu yang keren. Ya, ketika seorang wanita menutup badannya dengan menjulurkan kainnya. Ya, bukan tadi nah, lilit di leher tadi kalau kita bilang. Ya, kemudian juga perhatikan dalil di halaman 252, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha kata Ummu Salama lama nazalat ketika turun firman Allah ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il min bihin ketika turun firman Allah wahai nabi katakanlah pada istri-istrimu kemudian anak-anak perempuanmu kemudian wanita-wanita mukminin wanita-wanita mukminat wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka kata Ummu Salamah Ansar minal Wanita-wanita kaum Ansar itu langsung keluar seakan-akan di kepala mereka itu ada burung gagak Burung gagak kan warnanya hitam, keluar pada pakai baju hitam seakan-akan woi burung gagak pernah keluar gitu Maksudnya mereka semangat pada nutup aurat maksudnya. Ini yang keren seperti ini gitu. Nah, seorang wanita betul-betul menjaga diri. Ya, kalau bahasa istri saya itu punya teman yang kuat banget pakai cadar gitu bahasa. Kuat banget pakai cadar. Artinya apa? Ya begini betul-betul dia menutup auratnya. Ini nah, karena ya nah, ada wanita yang mungkin kondisi tertentu, cadaran kondisi tertentu tidak cadaran, bukan berarti uh, wanita itu tidak afdol, tidak utama, tidak. Ini cuma lagi membahasakan istri saya ketika memuji temannya itu. Itu si Fulana kuat banget, cadarannya gitu ya. Tapi di sini poinnya adalah seorang wanita hendaknya perhatikan auratnya ditutup. Kemudian, adab yang berikutnya, adab yang kelima. Ya ada berpakaian. Laki-laki tidak boleh pakai cincin dari emas. Karena tadi Nabi bilang apa? Ketika Nabi megang sutra di tangan kanannya, megang emas di tangan kirinya, Nabi bilang apa? Ini dua haram nih buat laki-laki dari umatku. Kemudian juga tadi Nabi mengatakan ya. Sutra itu diharamkan dan emas diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanitanya. Ini hadisnya sudah kita simak tadi di awal. Dan Nabi saw pernah melihat ya disebutkan Nabi saw ya anna Rasulullah saw roa khataman min Rasul ngelihat ada orang make cincin dari emas. Fana zaahu sama Nabi dicopot, dibuang. Kemudian min narin. Kata Nabi sallallahu salah seorang di antara kalian sengaja diri masuk neraka. Faya ja Dia sengaja diri masuk neraka, pakai cincin dari emas. Ah, fakir rojul, Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Sallam pergi, maka dikatakan sama orang yang pakai emas tadi yang cincinnya dicopot sama Nabi. Kan Nabi ngelihat ada orang pakai cincin dari emas, sama Nabi dicopot, dilempar. Terus Nabi ngomong-ngomongnya apa? Ada orang sengajain dirinya masuk neraka. Caranya gimana? Pakai cincin emas. Terus Nabi pergi, kan tadi dilempar tuh cincin emasnya. Diambil dibalikin sama orang itu Khut khotamaka Nih cincin punya kamu ambil nih Tapi orang tadi bilang apa Khut khotamaka bihi. Ini cincin kamu nih cincin emas Ambil manfaatin jual kayak apa kayak gitu kan Fakala La wallah Orang itu bilang demi Allah nggak mau Nah, la aku tuh abadan, nggak bakal saya ambil tuh cincin selama lamanya. Wakat Rasulullah itu cincin udah diambil sama Rasulullah udah dibuang, masa saya ambil lagi kata dia. Artinya disedekahin nggak tahu di kemana gitu. Dijual, nah, dibawa ke pasar, dijual, sedekahin sudah. Lihat betapa semangatnya, bukan betapa fanatiknya dia, tapi betapa dia pengen banget nurutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, bahaya pertanyaan nih. Ya, izin tanya Ustaz, bagaimana dengan wanita bekerja yang belum bisa menutup aurat sesuai Quran surat An-Nur ayat 31? Tetapi di luar jam kerja berusaha berhijab syar'i. Solusinya apa, Ustadz? Solusinya tutup aurat. Solusi di sinilah. Ya, tetapi di luar jam kantor berusaha berhijab syar'i. Solusinya apa? Ustadz? Solusinya dalam jam kantor berusaha juga ya berhijab syari. Apakah harus keluar dari tempatnya bekerja? Apakah harus keluar dari tempatnya bekerja? Ya tergantung. Di sini nggak usah dibahas yang kedua nih. Saya ulangi. Ba bagaimana dengan wanita bekerja yang belum bisa menutup aurat sesuai Quran surat An-Nur ayat e 31? tetapi di luar jam kantor berusaha berhijab syari. Solusinya apa Ustadz? Solusinya di jam kantor berusaha berhijab syari itu solusinya gitu. Entar dulu belum selesai ini. Kan <laughs> solusinya ya, solusinya jam kantor berusaha berhijab syari gitu. Ya. Belum selesai, Bu. <laughs> belum selesai. Itu solusinya jam kantor juga harus berusaha berhijab syari. Apakah harus keluar dari tempatnya bekerja? Ya kalau misalkannya jam kantor dia bisa berusaha hijab syari, kemudian juga kerjanya termasuk kerja yang dibolehkan secara syari, yang nggak harus keluar dari tempat kerjanya gitu. Ini kan tempat keluar dari tempat kerja Kenapa? Ini 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 kuat-kuatan ya kembali kepada hadis Nabi SAW alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairam minha." Ha, Aw Ya, awadallahu khairam minhu, au kamaqal sallallahu Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, bakal Allah ganti dengan yang lebih baik. Sehingga jawaban kita nggak serta-merta keluar tidak. Jawaban pertama tadi, Ya kalau di sini dikatakan di luar jam kantor berusaha berhijab syari maka usahakan di jam kantor juga bisa berusaha berhijab syari. Gitu. Ya kalau misalkannya ditanya apakah harus keluar dari tempat kerjanya, ya tergantung ya. Kalau memang uh, memungkinkan, ya kalau memang memungkinkan untuk dia terus kerja dan berhijab syari maka terus tapi kalau satu dan yang lain hal ya wallahu alam ya fattaqullah mastata'tum kemudian ya orang tersebut hendaknya dia ya beristighfar kepada Allah minta ampun habis gimana lagi ya artinya seperti saya pernah dengar tapi nggak tahu benar apa tidak ya ada seorang PNS Kemudian, uh, dia pengen berhenti, gitu. Cuma, kalau berhenti, dendanya waktu itu yang saya dengar, 35 juta, gitu. Nggak ada uang, jadi mau nggak mau tetap berjalan, dan seterusnya. Kalau memang yang bersangkutan merasa itu satu, apa dosa salah? Ya, istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa supaya diberikan jalan keluar. Ya, a'lam Yang mudah-mudahan jelas ya bagi penanya. Jadi, jawabannya tadi di luar jam kantor berusaha berhijab syar'i. Kalau bisa, jam kantor usahakan berhijab syar'i. Ya, apakah harus keluar dari tempat bekerja? Ini kalau kita bilang iya, belum tentu yang bersangkutan bisa keluar dengan mudah dari tempat dia bekerja kan seperti itu. Ya. Maka wallahu alam, ya fataqullaha bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya, sementara yang sedang berjalan di luar jam kantor berhijab syari ya mudah mudahan Allah berikan kemudahan di jam kantor pun sambil jalan bisa berhijab syari ya wallahu aalam ya di, di, dimaksimalkanlah bagaimana ya bisa dia menjalankan syariat di jam kantor di luar Jam kantor, kalau profesinya profesi tertentu, profesinya ini ustad agak susah, dan yang lain-lain, apakah harus keluar dari tempat kerjanya? Wallahualam, tadi kita sudah sampaikan hadis Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka coba ini dikomunikasikan, karena ini seorang wanita yang bertanya, coba dikomunikasikan dengan suaminya, dikomunikasikan dengan orang-orang uh, yang dia percaya ya orang-orang yang dia percaya orang-orang yang uh, berilmu namun di sini kita jawabannya secara global ya kalau misalkannya dikatakan jam kantor berhijab syari maka usahakan di, dikatakan di luar jam kantor berhijab syari maka usahakan di jam kantor pun berhijab syari oh bisanya cuma segitu doang ustad ya habis mau gimana lagi ya saya juga bukan atasannya bukan orang manajemen di tempat itu saya nggak bisa ngatur juga sehingga kita hanya bisa menjawab secara global. Ya kita doakan mudah-mudahan ya, wanita yang mengalami demikian yang di jam kantornya tidak bisa berhijab syar'i ya semoga Allah berikan kemudahan. Ya semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan kalau memang harus yang terbaik keluar dari tempat kerjanya. Ya mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Namun sekali lagi Ya, dikomunikasikan lah dengan suaminya, ya dengan ya teman-teman yang lain yang yang berilmu atau mungkin juga kalau perlu ditanyakan kepada ustadz yang lain juga boleh. Ya, wallahu alam Ya, sementara itu yang bisa kita uh, sampaikan. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ini kita masih sisa 12. Masih ada satu lembar lagi. Lanjut sampai selesai atau besok lagi? ya eh? Besok lagi aja ya. Ini kalau sampai selesai bisa, cuma nanti penjelasannya dikit. Ya? Iya. Eh, ini sebetulnya Simple ya Seperti yang keenam ini adabnya Boleh pakai cincin eh, Dari perak Kemudian Boleh ditulis namanya Boleh cincinnya itu di sekalian dijadiin Stempelnya Cuma Perlu penjelasan lagi eh, Kalau dilanjut bisa 30 menit lagi atau 40 menit lagi mungkin Nah jadi insya Allah kita lanjut besok saja lah insya Allah Ya kita ketemu lagi Pakan depan insya Allah dan kita sampaikan insya Allah kita akan adakan tabli akbar dalam waktu dekat hari Sabtu tanggal 26 Oktober maghrib ya maghrib insya Allah nah bersama dengan uh, yang tadi saya bilang Syekh Abdul Barak ya beliau asalnya dari Yaman ya informasinya ya salah seorang murid Syekh Mukbil rahimahullah. Taib sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa da'wana rabbil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.